Ini pula isu unit rumah Kota Bumi Putra tidak terjual. Pihak pemaju perlu lebih giat mempromosikan unit kediaman Kota Bumi Putra serta tidak mengambil jalan mudah dengan memohon pelepasan bagi kota tersebut. Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Shahidan Kassim berkata Kota Bumi Putra sewajarnya dibuat mengikut situasi semasa dan tidak perlu ditetapkan pada kadar tertentu sahaja. Tetapi dari segi penjualan di wilayah ni saya ingat saya akan tengok baliklah. Tetapi boleh dikata semua dah selesai lah. Cuma pihak penganjur ni beritahu ada lagi yang rumah yang tidak dibeli. Jadi kita kena tengoklah sebab bank juga tadi beritahu bahawa macam bank muamalat mereka bagi pinjaman kepada yang tidak ada payslip pun. Jadi ini sesuatu yang baiklah. Beliau ditemui media pada majlis perasmian penutupan Bumi Putra Property Exhibition di Ibu Negara.